Jadi total yang kita dapetin 128 WL. Oke, jadi video kali ini kita akan nge-profit lagi. Itu profit 1 DL 1 hari. Gitu kan? Nah, jadi gimana sih caranya? Dan kita langsung aja ke videonya. Oke, tapi sebelum itu kita minum kopi dulu biar sehat sentosa ya. Jadi jangan basa-basi lagi, kita langsung aja ke profitnya. Oke, jadi saya jelasin secara singkat ya profitnya. Jadi kalian itu beli soil atau soil block atau seed boleh juga, dan setelah itu kita fungibilin sampai banyak itu ya, nanti kita hitung-hitung lagi. Dan setelah itu kita akan buat soil farm. Nah, setelah kita buat soil farm baru kita jual. Jadi itu bisa dapetin 1 DL 1 hari gitu. Oke, jadi pertama-tama kita langsung aja beli seed soilnya ya. Bang, beli soilnya di mana, Bang? Nah, beli soilnya di Buy Soil. Oke. Jadi kita langsung aja beli soilnya. Oke, jadi kita sebenarnya ngikutin harga aja ya. Jadi di sini ada yang jual 140. Coba ke situ. Uyun. PKLZH. Yaudah lo ya, kita beli 140 aja. Karena kita mau fungibilin, farmabilin juga. Jadi kita langsung aja beli 140. Oke, langsung habisin, Pak. Oke, jadi di sini ada yang jual 140 dan ini dia jual 1400. Jadi kita habisin aja ya. Nah. Oke, kita keluarin 10 WL aja. Oke, jadi di sini kita sudah nyiapin ini 1400. Jadi kita farmabilin aja langsung ya. Bang, farmabilin sampai berapa, Bang? Nah, jadi farmabilinnya ini sebenarnya sesuai selera aja ya. Jadi sesuai word, berapa word yang kalian mau buat gitu. Jadi sekedar info, satu word itu membutuhkan 2500 blok sekitar ya. Dan untuk mencapai 1 DL, kita harus farmabilin bloknya itu sampai 10.000. Jadi kita farmabilin aja sampai 10.000 ya. Oke lah, langsung aja, Bimen. Oke, jadi kita langsung aja tanam ya. Jadi yang belum tahu cara nge-farmabilin, jadi kalian break, tanam, dan setelah itu kita harvest. Oke, jadi kita tanam dulu, setelah itu baru kita harvest. Dan kita ulangin lagi caranya. Sampai berapa, Bimen? 10.000 blok. Nah, 10.000 blok. Ayo. Bang, kok nggak selesai-selesai, Bang? Ya nggak tahu ya. Aduh, udah lanjut aja lah. Oke ya. Udah lah ya. Oke, di sini kita sudah farmabilin. Jadi, ini 3349. Sementara, ya. Kita buat contoh dulu buat kalian ya. Kita buat contoh satu word aja. Oke, jadi kita akan beli word clear dulu, ya. Bang, beli clearnya di mana, Bang? Nah, beli clearnya kalian belinya di buy clear atau di buy word aja. Kita belinya di buy clear aja supaya cepat ketemu buyernya. Oke. Oke, jadi ini dia. Kita langsung beli door movernya ya. Oh, yo. Untuk door movernya kalian taruh pojok aja ya. Nah, oke, kayak gitu ya. Sebenarnya bisa aja kayak gimana, tapi biasanya sih di pojok gitu ya. Oke, jadi cara pindahinnya kalian taruh AL dan kalian pindah ke atas nanti ya. Dan break
WL-nya nanti di atas, oke? Oke, jadi caranya terpindahin WL-nya gampang. Kayak tadi ya, kita HL-in terus kita break WL-nya. Oke. Jadi gampang ya. Oke, jadi caranya ini gampang ya. Sama seperti kayak kita buat farm. Ya, farm dirt gitu. Jadi kayak gini. Nah, gampang kan? Sampai pojok. Nah, setelah itu kita buat ini sampai atas. Sampai atas juga. Dari ujung ke ujung. Oke. Jadi kita langsung aja buat. Ntar kalau udah jadi kita kasih tahu contohnya kayak gimana. Oke. Ayo men. Oke, kurang lebih kayak gini ya. Nah, jadi kayak farm biasa aja, tapi dirtnya atau platformnya kita ganti pakai soil. Oke, jadi kayak gini contohnya. Oke, jadi ya kalian tahu lah ya bentuk farmnya kayak gimana. Kan ini baru satu ya, kita buat contoh satu aja dulu. Setelah ini kita akan buat lagi tiga. Jadi supaya dapat 1 DL kita akan buat lagi 3. Oke. Kita gas. Oke, jadi buat yang kalian belum punya platform ya, jadi kalian saya rekomendasikan beli Rock Platform ya. Jadi ini murah banget harganya, 1 WL nya tuh bisa sampai 150 sampai 200 per WL gitu ya. Jadi cukup lah 1 WL untuk 4 farm gitu ya. Jadi karena saya udah punya nih, udah punya sisa platform-platformnya. Jadi maka dari itu saya nggak beli ya. Di untuk info aja gitu, kalau kalian mau beli platform yang murah gitu. Oke. Jadi saya rekomendasikan Rock Platform. Jadi bisa beli di SSP juga. Oke. Oke, jadi sekarang kita langsung aja jual-jual world soil kita ya. Gas lah. Oke, jadi sekarang kita sudah ada nih 4 farm yang udah siap dijual ya. Jadi sekarang kita jual aja di buy soil. Oke, untuk satu farmnya itu kalian bisa jual 30 sampai 35 ya. Jadi kalau oke kalian jual 35 gitu ya. Oke. Mungkin kita jual di 33 ya. 33 boleh dah ya. Coba-coba aja lah kita. Oke. Yaudah lah, langsung aja kita jual di buy soil. Jadi sekarang ini kita udah beli ward, kita udah jual ward yang pertama dengan harga 33 WL ya. Oke. Ini ada yang beli 32 ya, jadi kita langsung aja gas lah. Apa? Oke, jadi kita sudah jual semuanya ya. Tapi ada yang lagi satu tuh nggak ke-record soalnya baterai saya mau habis. Jadi yang lagi satu itu saya jual tuh 31 ya. Nah, jadi kita berhasil menjual 33 WL 1 ward, 32 WL 2 ward, dan 31
WL 1 Word. Jadi total yang kita dapetin 128 WL ya, jadi lumayan juga ya. Nah, oke, jadi mungkin gitu dulu ya untuk profit 1 DL 1 harinya. Jadi kalau kalian mau ngikutin profit ini, kalian juga harus nge-break ya. Jadi harus punya tenaga juga, soalnya ini lumayan susah juga. Tapi kalau nggak bisa 1 hari, jangan dipaksain juga ya. Soalnya masih ada hari esok. Iya. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya supaya tahu video-video terbaru dari kita. Oke, itu dulu.